Halo Sobat Trenders, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini. Terungkap 100 orang bakar Polsek Ciracas. Dikutip dari suara.com. Polsek Ciracas diserang 100 orang sebelum akhirnya dibakar massa. Api berkobar besar saat Polsek Ciracas dibakar pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Markas Kepolisian Sektor Mapolsek Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menyebut setidaknya ratusan orang terlibat dalam aksi perusakan serta pembakaran di Mapolsek Ciracas. Nana, yang langsung melihat di tempat kejadian perkara, mengungkapkan penyerangan tersebut bermula dari perusakan dan penganiayaan sekelompok massa terhadap beberapa toko yang ada di sekitar Jalan Raya Bogor. Ini dilakukan oleh sekelompok massa yang tidak dikenal kurang lebih 100 orang, kata Nana. Usai melakukan aksinya di sepanjang jalan, sekelompok massa tersebut juga mendatangi Polsek Ciracas. Di sana, mereka juga melakukan perusakan dan berakhir pada membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di area tersebut. Nana menuturkan pihaknya langsung melakukan penyelidikan terhadap kelompok penyerang tersebut. Kelompok ini sampai saat ini masih kita selidiki dan memang ada beberapa CCTV yang akan kami pelajari, pungkasnya.